Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Honor EX iaitu peranti kelas pertengahan dengan rekaan kaca yang menawan. Ia didatangkan dengan skrin 65 inci, chip Kirin 710, memori 4GB RAM dan storan dalaman 128GB. Ia juga membawakan sokongan dual kamera 20 dan 2MP, kamera hadapan 16MP dan bateri berkapasiti 3750mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan binaan berasaskan kaca dengan penyertaan 15 lapisan reflektif untuk memberi efek kilauan yang berbeza. Saya cukup suka dengan jalur pada bahagian kamera ini yang mana memberi penampakan peranti yang cukup elegan. Terdapat 3 warna yang ditawarkan pada peranti ini iaitu biru, hitam dan merah yang mana boleh dipilih sewaktu membuat pembelian peranti ini. Pada bahagian belakang peranti, ia menempatkan pengimbas sat jari yang dapat memberi tindak balas yang amat lancar. Anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah dengan masa pembukaan peranti yang pantas. Pada bahagian sisi kanan peranti, ia menempatkan butang kuasa dan butang pelarasan suara, sementara di bahagian kiri, ia membawakan slot dual SIM bersama slot kad microSD. Ia juga masih mengekalkan bicu audio di bahagian bawah namun masih mendatangkan sambungan berasaskan microUSB berbanding USB-C. Pada bahagian hadapan, ia menampilkan saiz skrin sebesar 6.5 inci Full HD Plus dengan panel berasaskan LTPS LCD. Kualitinya dilihat lebih baik berbanding IPS LCD biasa dengan memberi kontras warna yang lebih menyerlah bersama viewing angle yang lebih luas. Ia juga menampilkan rekaan bertakuk pada bahagian atas yang mana boleh disorokkan dengan peletakan bar berwarna hitam. Dari segi sistem, ia dijana dengan EMUI 8.2 iaitu antara muka yang dibina berasaskan Android 8.1 Oreo. Ia menampilkan antara muka yang ceria dengan sejumlah pilihan tema yang boleh dimuat turun oleh pengguna. Ia menyajikan beberapa fungsi menarik seperti Game Suite untuk melancarkan lagi prestasi permainan dan fungsi One-Handed UI untuk kawalan peranti melalui satu tangan. Untuk prestasinya, Honor EX dijana dengan chip kelas pertengahan yang sama seperti Huawei Nova 3i menerusi chip Kirin 710 bersama memori 4GB RAM. Prestasinya dilihat setara dengan chip Snapdragon 660 dan MediaTek Helio P60 yang mana dapat menggalas jumlah tugasan harian dengan amat lancar. Dengan penyertaan teknologi GPU Turbo, ia juga dapat menjalankan permainan terkini pada tetapan grafik sederhana bersama bacaan frame rate yang konsisten. Dari segi kupaian kamera, ia membawakan sistem dual kamera melalui sensor utama 20MP dan sensor kedua 2MP bagi membantu penghasilan bokeh. Untuk hasil penggambarannya, ia mampu menghasilkan gambar yang terang melalui penggunaan aperture f1.8 walaupun digunakan pada pencahayaan yang malap. Kontras warnanya agak sedikit tinggi namun hasilnya masih kelihatan menawan untuk kegunaan harian. Dengan penggunaan dual kamera, ia membolehkan anda menggunakan fungsi portrait mode untuk penghasilan kesan bokeh di bahagian belakang wajah. Honor EX juga mempunyai fungsi night mode seumpama Huawei P20 Pro namun hasilannya kelihatan kurang memuaskan. Ia mempunyai kesan noise yang agak tinggi dan warnanya juga kelihatan kusam berbanding mode penggambaran biasa. Untuk kamera hadapan, hasilnya kelihatan baik namun compression image-nya sedikit soft apabila dibandingkan dengan peranti sekelasnya seperti Realme 2 Pro. Tetapi perkara yang cukup mendukacitakan, ia tidak menyokong rakaman 4K dan tidak menampilkan sebarang persembelian image sekaligus mengundang kepada masalah rakaman yang mudah bergegar. Dari segi bateri, ia hadir dengan kapasiti bateri 3750mAh yang dapat memberikan bacaan screen on time sekitar 7 jam 13 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia tidak dinyatakan menyokong pengecas pantas namun dengan pengecas 10W yang disediakan, ia mampu mengecas peranti ini sekitar 2 jam 26 minit dari kapasiti bateri kosong hingga 100%. Secara keseluruhannya, Honor EX menawarkan paket yang cukup bernilai untuk harganya apabila dilihat dari segi rekaan dan spesifikasi yang didatangkan. Ia menyertakan storan dalaman 128GB, chip prosesan kelas pertengahan dan binaan kaca untuk memberi penampakan peranti yang lebih premium. Cuma kelemahan yang saya dapati, ia tidak mempunyai sambungan USB-C, kupaian kamera hadapan yang kurang memuaskan selain tidak menampilkan sebarang pensambilan image sewaktu membuat rakaman video. Tetapi apabila menilai dari segi rekaan, prestasi dan jangka hayat bateri, peranti ini dapat menggalas ke semua aspek ini dengan amat baik sekali. Ia mempunyai rekaan kaca yang menawan, prestasi yang lancar bersama ketahanan bateri yang lama untuk kegunaan harian. Dengan harga jualan RM949, ia sangat disyorkan kepada pengguna yang mementingkan aspek rekaan, prestasi, K
kamera utama dan jangka hayat bateri pada sebuah peranti yang tidak melebihi harga RM1,000. Jadi sekian saja pada saya Arif Ismail untuk ulasan Honor AX pada kali ini. Kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Sekian, terima kasih.